dari Tulungagung kan? Iya, dari Tulungagung. Masih bisa bahasa basa Jawa. Iso. Tidak lali. Tidak lali. Ibu Huang Chongmei ya, kelahiran Pulau Sumbawa Besar. Ibu enggak rencana jalan-jalan ke Indonesia? Air mengalir sampai jauh. Akhirnya ke Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Nah, hari ini aku mau ketemuan dengan Tionghoa perantauan kelahiran Indonesia yang sudah kembali ke Tiongkok pada tahun 1950-an dan 1960-an. Jadi, beliau-beliau ini sekarang sudah menetap dan sudah berkewarganegaraan Tiongkok. Dan seperti biasanya, hari ini kita kumpul-kumpul secara rutin ya. Biasanya kita hampir tiap bulan kumpul bersama. Tapi karena pandemi di Beijing pada akhir tahun 2022 silam, kita sudah hampir setengah tahun nih nggak kumpul bareng. Jadi ini merupakan acara kumpul bersama yang pertama kalinya di tahun 2023. Dan seperti biasanya, aku mau bawain mereka makanan khas Indonesia. Jadi hari ini aku mau bikin sate ayam lengkap dengan bumbu kacang versi aku. Jadi kita langsung aja memulai proses pembuatannya. Let's go! Bahan-bahannya sudah aku siapin. Kita bikin dulu bumbu kacangnya ya. Jadi ini bahan-bahan untuk bumbu kacangnya. Ini ada cabai besar dan cabai rawit yang sudah aku goreng dan sudah aku potong-potong juga. Terus ini ada juga bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang sudah aku tumis sebentar sampai harum. Dan ini ada kacang tanah tentunya yang sudah digoreng. Ini ada daun jeruk. Dan terakhir ini ada juga namanya gula aren ya. Ada gula aren juga. Jadi kita langsung aja memulai proses pembuatan dari bumbu kacangnya. Oke, ini bumbu kacangnya sudah matang ya, udah mulai mengeluarkan minyak. Jadi kalau masak bumbu kacang ini harus sampai mengeluarkan minyak dulu, biar komponen-komponennya menyatu dengan sempurna kayak gini. Lihat ini warnanya bagus sekali. Tadi aku udah cicipin, rasanya sudah pas juga, manisnya, asinnya. Tapi aku kali ini bikinnya nggak terlalu pedes ya, takut oma-opa nggak bisa makan terlalu pedes. Oke, sekarang kita lanjut bikin sate ayamnya. Oke, sekarang kita marinasi daging ayamnya. Thank you.
guys, jadi kita udah sampai di depan restorannya. Yuk kita masuk sama-sama. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bu? Sehat? Sehat, sama semua sehat. Sehat ya? Ini aku bawain makanan. Sate. Udah mulai nyanyi-nyanyi. Udah lama nggak ketemu, Bu? Sudah lama lah. Kita pikir saja dulu. Sehat-sehat tapi kan? Sehat-sehat ya? Semua sehat. Sehat. Jadi gimana, Bu, setengah tahun nih? Udah setengah tahun kita nggak ketemu ya? Nah, sudah setengah tahun nggak ketemu. Kamu rapi gimana? Oh, saya sempat ke Intel. Ya. Ada lain kali itu nih. Di mana tuh? Hainan, Mbak. Iya, Hainan. Sudah pergi. Iya, Ibu tahu juga ya? Kelihatan. Kelihatan semua ya. Semua kelihatan. Lu gimana? Aku mesti tahu. Tahu juga, dikirimin ya videonya. Di WeChat kelihatan. Lah. Kelihatan semuanya. Semua kelihatan. Iya. Ibu sehat tapi ya? Bapak ya, sama-sama. Tapi tahun kemarin Bapak Chang Cheng meninggal. Ya. Dan kita nggak tahu dia sakit apa di rumah. Nggak tahu ya? Menyanyi juga ada sah. Menyanyi satu kali ada datang. Iya. Lu tahu sah. Tapi, kenapa? Dia di rumah sakit apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Tiba-tiba ya? Di rumah dia meninggal. Iya. Susah. Oke, Bu. Hari ini kita senang-senang ya? Nyanyi-nyanyi. Makan. Aku takut lu di luar. Dada di Beijing. Begitu. Maka aja. Semua ini tahun 5 bulan gak ketemu. Iya, udah 5 bulan ya. Iya, rindu ya. Rindu sama ibu loh, sama bapak-bapak juga. Aku takut lu keluar. Iya. Ibu sekarang tinggal di mana? Sama anak? Enggak, sama anak. Itu anak aku itu cucu sah. Dia mau sendiri tinggal di mana? Dia mau pergi di Jepang. Oh, pergi ke Jepang? Jepang. Sekolah di sana? Dia mau sekolah di sana. Makanya dia sekarang di rumah sendiri. Jadi ibu ini ibu Huang Zhongmei ya, kelahiran Pulau Sumbawa Besar. Ya, jadi ibu ini udah 86 tahun ya. Masih bugar, sehat ya. Semoga sehat selalu, Bu. Terus ini ada ibu-ibu yang lain juga. Kita ngobrol dulu ya sama ibu-ibu ya. Halo, Bu. Udah lama nggak ketemu, Bu. Kalau ibu ini dari Tulung Agung ya. Apa? Dari Tulung Agung kan? Iya, dari Tulung Agung. Iya, udah lama nggak ketemu, Bu. Masih ingat ya? Iya, masih lah. Sehat-sehat, Bu. Sehat. Sehat. Ya. Terima kasih ya. Kamu obat? Saya sehat juga. Oh, iya. Bulan lalu saya kembali ke Indonesia, balik ke Indonesia. Iya. Iya. Satu bulan. Bulan April. Oh. Ya, bulan 4 kemarin. Iya. Iya. Wah. Ibu udah 80 berapa ya? 83 umurnya. Iya, 3. 83. Kelahiran tahun? Tahun 40. Oh, 40. Udah 83 ya, Ibu ya? Iya. Oke. Masih ingat ya? Masih ingat lah. Udah lama nggak ketemu sama Ibu ini. Iya, aku bawain sate. Sate ayam. Oh, iya. Sama bumbu kacang. Oh, iya. Iya, Ibu gimana? Suka nggak? Suka. Suka ya? Iya. Nanti kita makan tuh, Bu. Makan sama-sama. Iya. Iya. Kainan, Kalau ini bapak dari Tulung Agung juga ya? Dari Tulung Agung. Tulung Agung juga. Udah umur 82 ya? Sehat? Sehat. Oke. Okay. Terima kasih. Kalau ini generasi kedua. Halo, Pak. Udah lama gak ketemu ya? Ya. Gemuk ya? Aku gemukan. Iya, jadi gemukan aku. Kelihatan ya? Kelihatan. Mukanya udah gemuk ya. Kalau ibu ini dari Bandung ya? Iya. Ya, kalau ibu ini dari Sukabumi? Iya. Lama nggak ketemu kita. Sehat-sehat, Bu? Sehat. Sehat ya? Nanti kita makan bareng. Aku bawain sate ayam.
lagi. Kapan balik ke Peking? Awal Mei, tanggal 10 Mei, balik dari Indonesia. Ya, aku udah pulang ke Indonesia bulan lalu. Ya, tapi enggak lama di Indonesia. 3 minggu. Ya, 3 minggu di Indonesia. Jadi makan terus di Indonesia jadi gemuk. Ya. Gak lama gak makan. Iya. Makanan Indonesia. Rindu makanan Indonesia. Iya. Ya. Apa ibu enggak kenapa-napa ya? Yang pasta COVID tahun lalu enggak kenapa-napa ya? Kena, tapi ya. Ibu udah kena juga? Udah. Enggak kenapa-napa ya? Oh, rumah semua kena. Di rumah udah kena semua? Iya. Jaga kesehatan lah. Ya, gimana jaga? Enggak bisa jaga juga. Iya. Tapi sekarang enggak kenapa-napa kan? Udah kayak biasa ya? Sekarang udah bisa ke Indonesia. Ada rencana ke Indonesia, Bu? Tahun depan. Tahun depan mungkin ya? Oke, Bu. Itu, kita Huajun itu mau cihui. Oh, sekolah ya? Pas ujungnya. Sekolah? Sekolahan Huajun. Di mana, Bu? Jakarta. Di Jakarta? Pas 85 tahun itu. Sekolah Huajun? Oh, jadi mau reuni ya? Iya. Kumpul-kumpul? Iya. Ibu nggak rencana jalan-jalan ke Indonesia? Masih belum. Masih belum? Tunggu dulu ya? Iya. Sepertinya masih nggak lancar. Belum apa ya? Penerbangannya belum banyak ya? Pesawatnya ya? Belum lancar. Iya, iya. Nanti kok udah normal sepenuhnya, ya, kita baru balik lagi ya? Iya. Oke, Bu. Nah, ini udah kumpul-kumpul, udah datang semuanya. Rame juga. Marmer cake. Hah? Marmer cake, cobain nanti. Oh, ibu bikin? Marmer cake? Yang mana? Oh, ibu ini bikin sendiri kok. Dia makan deh, bikin buat ini buatan ibu. Buat bikin sendiri, Bu ya? Iya. Belajar dari mana, Bu? Kan ada resepnya. Ada resepnya ya? Marmer cake ini. Kita cobain ya. Iya, cobain. Aku cobain ya. Cobain. Iya. Oh. Di dalamnya ada kacang juga ya? Kacang ya dalamnya, Bu? Walnut. Walnut. Iya, kismis sama walnut. Kita cobain ya. Hmm. Enak. Kayak kue jadul gitu. Ibu ini pintar bikin kue. Iya. Iya kan? Iya, pintar masak. Hmm, enak ini. Buatan ibu ini. Ibu ini pintar bikin kue. Oh, dikasih hadiah. Boleh semua kasih. Semua dapat hadiah dari ibu. Bisa. Ibu ini kasih hadiah. Ibu. Dibikin baju. Iya. Cucu saya. Kenapa? Nyanyi burung kakak tua. Cucunya? Iya. Ibu yang ajarin? Iya. Memangnya udah gak mau. Sekarang dia mau lagi. Lagu burung kakak tua? Udah pinter yo. Mendingan lah bisa dia. Bisa ya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya hinggap tua. Lalalalang burung kakak tua. Aduh, dikasih hadiah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Okay. Aduh, makanan. Ini pakai baju, nggak tahu besar baju ini. Iya. Nah, ini kerupuk udang. Kerupuk udang lah. Dari Sidoarjo. Oh, ini hadiah buat ibu dari pemilik restoran Nom Nom, restoran Indonesia yang ada di Beijing. Ibu belinya dari mana? Dari Indonesia.
dari Indonesia belinya. Kapan belinya? Cucu kata siapa banyak, makanya aku mesti kasih. Kirim ke sini, dari Indonesia, dikirim. Kirim, orang datang nggak ke bawah. Oh, okay. Dia dari Indonesia, boleh ya, boleh juga. Jadi buat siapa ya? Kasih mama. Buat ibu dari pemilik restoran Nom Nom di Beijing. Kasih. Repot-repot siapin hadiah buat yang datang hari ini. Ya, sih. Dikasih baju dari Indonesia juga ini. Dari Indonesia semua, dari Indonesia. Batik bagus ya? Iya, bagus ya. Batiknya bagus loh. Bagus. Iya. Semua Indonesia punya. Semua. Oh, batik semua ya. Cukup ya, terima kasih. Kamsha. Iya, Kamsha. Cung-cung tere. Iya. Dari Indonesia, Pak? Dari Indonesia. Bagus. Ya, batik. Bagus. Ya. Boleh pakai. Bagus. Jadi ibu ini bagi-bagi hadiah. Semuanya dari Indonesia. Dibawain ya dari Indonesia. Oh, ada lagi. Aku lihat kain ya? Kain apa ini? Oh, kain. Banyak terima kasih ya. Sama. Oke nih, nanti. Kain dari Indonesia ya. Oke. Okay. Wah, bagus sekali ini. Bagus. Iya. Iya. Semua dari Indonesia. Nah, Bitas. Fancy banget. Suka. Suka, Bu? Suka, suka. Suka ya. Iya. Coba dipakai, Bu. Ini boleh ya? Boleh. Cantik ya? Ya, cocok sama ibu. Cocok. Ya. Sehat. Sehat. Bapak Kuo dari Semarang. Ya. Benar ya? Benar. Ya. Semua ibu. Di Indonesia punya. Cencung Terima kasih ya. Batik loh. Batik. Ya. Ya. Suka. Ya, sekarang mau suka. Dia mau pakai. Mau pakai sekarang. Sekarang dia pakai. Dia suruh pakai. Betul enggak ya? Maksudnya ya. Udah disuruh harus pakai ya. Iya. Sekarang dia mau pakai dia. Dia cantik lah. Kalau enggak kan denger ya. Mati. Bisa, coba dulu, bisa pakai. Muat. Pas. Ya, pas. Bisa lah. Ya, bisa. Ganteng, Pak. Ya, ganteng. Karena saya mau jual untuk dia, jadi itu cantik ya. Ini ibu ini yang pesan, ibu Huang yang pesan ya. Ini cendol ya. Dari restoran Nom Nom yang ada di Beijing. Cendol. Ibu suka cendol? Ini kalau suka. Es cendol lah. Es cendol. Iya. Jawa Dawet. Es Dawet namanya. Dawet. Iya. Enak. Wong Jawa ibu ini. Ya Jawa. Wong Jawa. Masih bisa bahasa basa Jawa. Bisa iso. Masih iso. Iso, ndak lali. Tidak lali. Jawa. Lah Jawa gampang. Gampang. Jawa gampang. Ajarin, Bu. Boso Jawa. Masih kecil udah terus Jawa. Dari kecil udah boso Jawa. Nala. Ya suka manis. Orang Jawa biasa manis suka. Iya. Suka manis. Suka manis, suka pedas, suka itu kecut. Suka apa? Kecut. Kecut ya suka. Oh. Asam kecut ya. Basah. Dondong. Ibu suka dondong? Ya, dondong kecut rujak. Rujak manis. Enak itu. Di sini enggak ada, Bu ya. Di sini enggak ada ya? Di sini enggak ada. Nah, sebelum makan siang dimulai dulu dengan acara nyanyi-nyanyi seperti biasanya. Nanti beliau-beliau ini mau menyanyikan lagu bahasa Indonesia dan ada sebagian juga lagu bahasa Mandarin. Mulai solo
riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insan. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke lainnya. Marilah, marilah kawan-kawan semua mengeli buang. Sapenya dimakan. Ayo, 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 ayo. Bu, cobain sate. Enggak apa-apa, enggak usah, Bu. Ibu bawa aja pun. Sate ya? Ya, sate. Ya. Cobain satenya. Sate ya? Enak, enak, enak. Enak sekali, yo. Serius, benar. Terima kasih ya. Sama-sama. Gimana, Pak, satenya? Enak lo. Enak. Bener. Enggak pedas boleh. Yeah. Kalau pedas aku enggak bisa makan. Ya, yeah. Coba dulu. Aku enggak bikin pedas. Ya. Yeah. Hati-hati. Wah, enak sekali. Bener. Coba bumbunya. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Yuk kita makan. Ya, yeah. Makan dulu, Bu. Makan dulu. Sofan, sofan.
Ya Bu, dulu Ibu pas kembali ke sini sekolah. Sekolah juga sekolah. Sekolah sampai tahun? Tahun 55. Oh, 55. Terus kerja. Kerja. Dari Faci. Oh, akuntan ya? Iya. Dari Faci. Iya. Di Koca punya Cipang. Oh, jadi di setiap perusahaan punya negara ya. Negara. Ya, BUMN. Besar, ya. Di situ kerja. Jadi akuntan. Jadi iya, akuntan. Ada, akuntan. Ada, nah. Gitu. Terus sampai 1992 baru pensiun makan pensiun. Oh, dari tahun 92 pensiun. Nah, jadi ini sampai sekarang masih ada uang pensiun. Masih dikasih. Masih kasih. Hah, sekian 4.000. Oh, dikasih 4.000 satu gitu. Bulan. Satu bulan sampai sekarang. Dari pensiun tahun 92 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh. Begitulah. Kalau aku ada sakit saya udah tahu. Ya terus tai bencin kasih aku. Oh, kalau sakit dikasih uang lagi. Aku punya tempat di Hunan. Bukan di Beijing. Oh, dulu kerjanya di Hunan. Bukan di Beijing. Iya, aku punya itu suami aku meninggal. Aku sendiri rata berdiri di Hunan. Makanya aku ikut aku nyana di Beijing. Begitu. Kayaknya tiap bulan dikasih 4.000. Cukup gak ya buat hidup? Aku jalan dan bau lah. Aku sendiri pakai. Aku gak habis ya? Gak bisa. Makan, gak pakai uang aku. Bikin apa lah. Makanya biasa aku panggil. Kumpul uang bikin apa. Kita sudah tua. Anak kita ada uang. Kita kasih kumpul uang bikin apa. Pakai, kasih kesedaran. Aku begitu lah. Makanya ini uang saya. Aku nyaman. Dia nggak tanya. Nggak tanya. Pakai apa? Pakai uang. Dia tahu. Yeah. Ibu pakai sendiri. Dia tahu. Yeah. Jadi dia nggak ngomel. Yeah. Nggak ngomel ya? Anak ibu ada berapa? Ini satu. Satu aja? Udah pensiun juga ya? Baru pensiun. Cucunya udah umur berapa? Dia 89. Oh, udah 30-an. 34. Ya. Ada. Dengan Bapak Kuo ya. Kuo Lao Si. Dulunya sekolah di sini, sekolah di sini. Tongxian dai Tongxian. Di Tongzhou di Beijing. Tongzhou di Tongzhou di Zhong. Terus ke Da Xue Universitas Beijing Nongya Da Xue. Ya, lulus kerja apa, Pak? Kerja apa? Kerja研究. Oh, jadi peneliti gitu ya. Iya. Soalnya gua kan ini suhu itu gua lu ya kasih ya. Oh. Nah, ini si peneliti ya. Fu ya juga, bukan fu peneliti ya. Dan kapan sama waktu tanda kerja? 65 tahun. 1998年 退休. 退休. 那现在就是国家有没有什么，就是什么保障、退休金这些？有啊，有退有退休金，有退休金啊，每年都涨的，每年都在涨，涨了三四百块钱吧，每年三四百吗？嗯，那现在一个月多少？我一个月一万，一万，哇，那你退休的时候是什么职称？副研究员。哇，好厉害啊！还八年吧，百年。那您几个孩子啊？两个孩子啊。他们都是一个是55啊，一个刚50。几个孙子呢？现在？你爸爸租住哪吧？一个。租住啥多家？哎呀，女儿。啊。一个不要。一个不要。哎，现在年轻人没法说。不要孩子。哎。啊。OK, makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya. Bye. Oh ya, dihabisin. Cendolnya. OK, bawa pulang. Yup. Kamsia. Pulang, sudah selesai. Ya. Ibu, naik apa pulang? Oh, dianterin ya? Dianterin. Aku naik BTS. Ya. Masa? Ya. Kamu tinggal di mana? Di
Panjialian dekat sana. Oh, Panjialian. Yeah. Nah, biar orang jangan aku sana. Jim. Ya. Yeah. Jim. Ya. Yeah. Sampai jumpa lagi, Bu. Yeah. Bye. Bye-bye. Hey guys, jadi sampai di sini video kita hari ini. Kumpul-kumpul dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi ini acara kumpul bareng rutin dengan mereka. See you di video berikutnya. Bye.